Oke, terima kasih banyak untuk para penonton setia sudah berkunjung ke channel saya atau channel kami. Sekarang saya akan menjelaskan tentang bar ya. Bar Senso kecil. Di mana mana yang lebih bagus? Bar laser tip sama bar yang pakai gerigi ya. Yang pakai gerigi di sini. Oke, saya jelaskan. Untuk pertama, yang pakai gerigi ini kan ini dia pakai klem seperti ini. Ini intinya harus olinya enggak boleh telat. Setelan oli harus bagus. Soalnya kenapa? Soalnya dia di dalamnya ini pakai pelor. Pakai pelor. Terkadang-kadang kalau telat oli dia sering seret dia, nggak mau jalan dia. Yang kedua, yang ini nggak pakai pelor, jadi dia laser tip gitu. Jadi terkadang kan banyak orang bertanya mana bagusan yang pakai gerigi atau langsung seperti ini. Kalau saya nilai bagusan yang seperti ini. Kenapa? Karena ini dia nggak pakai pelor dan juga nggak gampang seret dia. Jadi biarpun jos mesinnya dia tetap kuat dia. Paling kalahnya di relnya. Di relnya ini. Tapi oli harus tetap jalan ya. Kalau yang ini telat oli sedikit saja panas pelornya nggak kuat dia, seret dia. Kalau di sini nih nggak main dia gearnya ini begitu. Untuk harga, harga hampir beda tipis padahal, tapi lebih bagus yang ini ya. Saya sarankan jangan pakai yang pakai gerigi, mendingan yang pakai yang ini lebih bagus ya, lebih tahan lama lah. Yang penting olinya jangan sampai telat. Oke, segitu saja sih ya untuk para penonton setia. Terima kasih sudah berkunjung ke channel ini ya. Sampai jumpa lagi ke channel berikutnya.